Oke, lanjut pasang alarm anti maling. Lanjut di part berikutnya. Pasang dulu saklarnya. Saklar kabelnya masuk langsung jero totok lampu depan. Lanjut kene. Sing siji melok flasher. Flasher L. Flashere rating sen. Apa jenenge sen? Flashernya bunyi flasher. Di jumpernya padha kaya RCD ini. Flasher L. Kabel apa iki? Ireng. Coklat. Tengah toh? Coklat tengah. Dikupas nggih. Kuning satu masuk kusang sing kuning kabel kuning. Kuning satu sen kanan, satu sen kiri. Sama isolasi coba. Terus sing ijo? Ijo. Ijo anu. Yang sana. Klakson. Klakson. Eh, isolasi pisan. Rapat deh.
Napa? Neng yang lain. Nggih. Iki benar iki. Pun. Durasi kene ya. Klakson tinggal klakson. Di kabel hijau masuk di klakson plus. Gitu. Apa yang mulai ini lubang ini? Lewat ke ini kan? Ya tentu. Ya. Ikut jemperan klakson. Coba kontak video on. Ketika parkir, saklare di on. Terus jika kontak dipaksa. Klaksonnya ramai ya. Sampai cek mas. Ini jalan. Ini muni. Berarti kayak dulu yang masuk ke saklar, ke switchnya klakson, minnya diputus, kabel min yang masuk ke klakson diputus langsung disambung jadi satu. Jadi nanti yang masuk ke saklar ini kabel plusnya, kabel plus ini minnya langsung disambung. Nanti biar bisa bunyi. Soalnya sebelum diputus tadi yang masuk ke saklar kabel min, arus min. Yang masuk kabel plusnya disalurkan di saklar. Nggih, strom langsung. Oke, strom langsung yang dari aki. Nah.
tinggal soketnya dipasang. Masuk, tinggal dibungkus, dirakit, dibungkus. Sistem kerja nih, dia mas, iki apa mas? Dioda. Dioda nih telu. Kalau ngamper apa orang ngamper apa mon? 3 ampere nggak apa-apa, 2 ampere nggak apa-apa. Dioda, telu tau disambung, sitok teko apa jenenge iki saklar. Ginko langsung plese apa? Seki klakson stoke mlebune nek flasher, flasher L. Dadi melok nyalane rating. Ya to, stoke nang klakson. Nah, iki ngrubah iki mau rubah saklar. Saklar apa switch klakson diganti arus plus yang masuk. Sebenarnya kan arus min. Nah, carane ya memang disambung langsung arus min. Arus pesen dijukokno sing langsung masuk teko aki sing awal mula masuk klakson langsung gue mau. Oke, selesai dirakit. Kita tinggal uji coba di tes. Nah, ini misal ketika motor diparkir ya. Motor diparkir, saklare tadi saklar apa? Alarm jangan lupa dinyalakan. Ketika sudah dinyalakan, ketika mungkin ada maling yang dia memaksa membuka kunci ini, ya kalau dia menyalakan motornya, otomatis alarm nyala. Untuk mematikan, yoki saklar alarm tadi dimatikan lagi. Nocok, simple. Alarm anti maling buat motor kalian. Oke, terima kasih.